feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit. Yo, halo guys, welcome back to my channel. Ya, seperti biasa, hari-hari kita akan menyiksa diri di PvP server Cina ya guys ya. Karena ya kalian tahu sendiri guys, player-player server Cina itu sultan semua guys. Makanya gua ngepush PvP server Cina tuh sumpah bikin stres anjir. Asli guys. Untuk line up-nya hero utama gua pakai Marco Gatling ya. Assist-nya wajib triple Thunderbolt, promosinya kurang lebih seperti ini. Dan hero kedua gua pakai apa? Gua pakai Joy karena Joy itu enak banget kalau ngasih surprise ya kayak gitu. Karena sekali ngasih skill terus ngebasic attack musuh auto sekarat kayak gitu ya. Jadi enak banget kalau kita dikejar musuh terus ganti ke Joy kayak gitu ya. ACC-nya gua pakai ACC yang ningkatin damage kalau kita di dekat pasifnya Joy. Kan Joy kalau ganti hero yang lain itu kan ngeluarin tameng. Nah, kalau kita di sekitar tameng itu kita akan dapat peningkatan 10% damage ya, seperti itu. Hero ketiga gua pakai Cookie karena Cookie enak banget untuk kabur atau deketin musuh, seperti itu ya. ACC-nya gua pakai Newborn Energy karena gua pengen ready mobil duluan. Dan promosinya kurang lebih seperti ini, masih cukup rendah tapi lumayan lah guys ya. Itu aja, langsung aja kita ke lobby PvP ya guys ya, let's go. Oke guys, kita udah di lobby PvP ya guys ya. Untuk line up-nya seperti ini, kita akan pakai mobil lagi. Line up ini enak banget sih menurut gua, karena bisa ngasih surprise, bisa kabur. Minusnya cuma nggak bisa ngeheal guys, kayak gitu ya. Seperti itu. Langsung aja kita terima ya. Bulan ini apakah bisa perless king guys? Anjir cok, paling males ketemu yang kayak gini kan guys. Asli dah overpower guys, line up kayak gini tuh. Daryl overpower. Santai dulu ya. Awal-awal farming dulu karena dengan farming kita bisa mengcounter para sultan. Santai dulu. Gak kena. BTW dia udah ganti sih. Ya, apaan sih anjir? Apaan guys barusan guys? Kenapa gua guys? Mau loncat aja sulit banget anjir. Santai dulu ya lah. Tuh, apa sih? Salah ganti hero juga. Apa sih si anjim? Nggak mati juga. Astagfirullah guys, main gua jelek banget guys. Oke, nice, kita dapat satu at least. Oke, kita nggak dapat ya. Santai aja dulu, kita nikmati prosesnya dulu. Musuhnya sakit banget. Kita pakai Marco enggak sih guys? Nah kalau hero kita cooldown jangan terlalu maju ya. Astagfirullah, itu gua maksud guys, padahal gua ngedesnya ke kiri. Enggak tahu lagi guys, bisa kayak gitu guys. Gua capek guys. Daryl capek guys ya.
kita dapat. Mantap sekali. Menang ya guys ya. Jelek sih gameplay gue, awal-awal jelek banget guys, tapi akhirnya menang ya guys ya. Yang penting kita menang. Mantap sekali Bambang. Nah ini kayaknya yang leaderboard itu guys, cara dapetin apa yang Glory King, cuma belum dirilis Glory Kingnya guys, jadi belum bisa didapetin. Itu kayak kita top daerah kayak gitu ya, top daerah, top provinsi, kabupaten, kota, kayak gitu. Lawan kita ini guys, Lila Laser ini guys, musuhnya full kabur sih, enak banget buat kabur guys, buat ngeheal enak, buat kabur enak. Fokus dulu ya guys ya, awal-awal tuh farming seperti biasanya, seperti biasa awal-awal farming rebutin tuh. Tuh dia kabur melulu guys, udah tak ketebak guys dari line up-nya. Line up-nya full kabur cuy. Nah itu harusnya gua pakai Joy ya, kalau gua pakai Joy mati tuh harusnya, kalau dia nggak sempet ganti hero. Kita pakai ya, nggak apa-apa deh. Kok bisa di sana Bambang, kok bisa di bot padahal udah gua arahin ke atas ya guys ya. Bentar kita ke atas karena mobil kita udah ready. Santai aja. Waduh, gua salah, guys. Kalau panik mah gini ya, guys ya. Oke. Santai dulu guys, fokus dulu guys, fokus dulu. Aduh tetap mati anjing, aneh banget ya guys ya. Kita menangin atas aja, kita menangin atas. Oke nice, kita dapat. Santai aja guys ya. Kita dapat, mantap sekali. Fokus dulu guys ya, santai aja, santai aja, nggak usah pakai mobil ya. Eh anjing ngelag banget guys, ya udah pakai mobil aja guys. Oke dia pakai tank, pakai mobil gini guys. Nah itu setelah ngedrift langsung pencet akselerasi ya kayak gitu, biar cepet guys, nggak ada delay. Kalau kalian nunggu akselerasinya aktif dengan otomatis itu delay banget guys. Santai aja guys ya, nggak usah panik, kita udah menang guys. Dor, mantap sekali ya guys ya. Game kedua yang lumayan seru, bukan lumayan sih, seru barusan guys. Wah damage memimpin cuy, 19 OTW 20 guys. Akhirnya skill mobil gua kembali ya guys ya. Oke langsung aja kita terima ya. Oke musuhnya nggak terlalu overpower ya, itunya weapon-weaponnya nggak kayak tadi malam guys. Kalau tadi malam waktu gua live streaming tuh kayak gimana guys ya, ya seperti itu deh guys ya, sangat-sangat sultan guys. Tapi jangan meremehkan ya guys ya, jangan meremehkan. Gak dapet
Itu guys, farmingnya cepet banget anjir. Gua nggak sukanya Emil kayak gitu ya. Gambarnya juga telat ya guys ya. Gambarnya telat gak sih guys? Kayak slow-mo jadinya guys. Serius dah. Jadinya kayak slow-mo. Gua masih level 2 anjir. Oke, kita dapat ya, dia level 3 anjir. Level 3 mau 4, guys. Oke, santai aja. Oke, kita ganti. Langsung pakai mobil aja, guys. Oke. Santai dulu ya guys ya. Dur. Oke, nice. Sampai ngelag ya guys ya. Sorry banget ngelag guys. Daril sorry guys. Santai aja dulu, nikmati prosesnya. Musuhnya sangat-sangat overpower. Gua ganti hero guys. Oke, dapat kita. Aduh, sumpah guys, sampai ngelag lo guys. Oke, nice banget. Sumpah guys. Aduh. Santai aja ya, kita farming manja dulu guys. Kita farming manja dulu. Waduh, gua pakai mobil ya. Salah, guys. Oh. Untungnya dia nggak kabur ya. Untungnya dia nggak kabur, asli dah. Kalau dia kabur, gua kalah Lord sih harusnya. Harusnya. Mantap sekali. Akhirnya 20 poin gua, guys. Wow, damage memimpin ya, guys ya. Emang bumerang rare itu kurang banget, guys. Barusan rare apa epic ya? Pokok kurang kalau di atas legend itu kurang banget, guys. Soalnya gimana ya, ya kurang, gak bisa dibilang bumerang sih guys, karena ngebaliknya itu jarang banget, bolak-baliknya jarang banget. Kalau yang legend itu sering kayak gitu ya, legend ke atas sering. Itu aja guys konten gua kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. See you.